Partai Buruh bersama Serikat Pekerja menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI pada hari ini Jumat 8 Maret. Dalam demo tersebut, Presiden Partai Buruh yakni Said Iqbal mendesak agar Menkeu Sri Mulyani mundur dari jabatannya. Adapun desakan tersebut diungkapkannya berulang kali. Sementara itu, Said Iqbal juga meminta agar Direktur Jenderal Pajak Surya Utomo dicopot dari jabatannya. Mereka menyatakan telah taat membayar pajak dari penghasilan mereka. Bahkan menurutnya, para abdi negara hingga ASN dan pegawai honorer pun juga turut membayar pajak. Akan tetapi sekelompok pejabat tersebut justru memperkaya dirinya. Atas hal tersebut dalam orasinya, mereka menyatakan hati dan pikirannya tercederai. Lanjut, pihaknya meminta agar Dijen Pajak bekerja profesional dan tidak menyelewengkan pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat. Seperti diketahui, aksi tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Partai Buruh, yakni terkait permasalahan perpajakan di Indonesia. Pasalnya, pejabat di lingkungan Kemenkeu akhir-akhir ini terungkap kerap pamer harta. Selain itu, kepemilikan rekening dengan transaksi mencapai ratusan juta. Akibat aksi yang mengerahkan ratusan peserta itu, arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto menuju Slipi nampak terganggu. Dalam aksi demo tersebut, kepolisian juga terlihat tengah berjaga untuk mengamankan unjuk rasa. Sudah apa upah kita sangat minimum, kita sebagai warga negara taat pajak, kita telah dipotong sebelum uang itu masuk ke kantong kita. Betul apa betul kawan-kawan semua? Tapi faktanya kawan-kawan, hari ini terbuka dan sesungguhnya itu sudah lama. Bahkan tadi saya mendengar di salah satu radio, ada 139 pejabat di Dirjen Pajak mempunyai saham di 250 perusahaan kawan-kawan semua. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.